Halo teman-teman, selamat datang di Aquatic Hijau. Kali ini saya akan membuat tutorial menguras aquascape. Oke, kita buang dulu airnya yang ada di akuarium. Dibuangnya biar lebih gampang pakai selang. Dibuangnya kira-kira 10-20%. Kalau saya sih nggak banyak ya, sekitar 10-15%. Nanti setelah airnya dikuras dan diisi lagi dengan air baru, biasanya saya memasukkan pupuk cair. Ini dia pupuk cairnya. Saya menggunakan 3 pupuk cair, tapi yang dipakai untuk saat pengurasan yaitu yang warna putih tadi, yang paling besar. Kemudian kita ambil kapas-kapas yang sudah kotor. Kemudian kita masukkan kapasnya dan sesuaikan ukurannya. Kita masukkan yang sudah dibersihkan tadi, sekat-sekat. Kemudian selanjutnya kita bersihkan kaca-kacanya. Lap dari atas sampai bawah ya, sampai bersih. Kemudian selanjutnya kita kasih pupuk cair yang warna putih tadi, satu tutup botol. Nanti airnya berubah menjadi warna putih. Ini pupuknya aman ya buat ikan-ikan. Oke, saya masukkan pupuk cairnya. Airnya sudah mulai berubah jadi warna putih. Ini saya berikan setiap kali pengurasan. Saya juga menggunakan pupuk cair yang lainnya untuk harian. Dan saya menggunakan juga CO2 tablet, tapi sekarang udah jarang-jarang. Ini warnanya jadi warna putih ya. Nanti juga normal kembali.
bersihkan kaca luar-luarnya. Agar terlihat lebih kinclong. Tunggu 1-2 jam airnya kembali jernih. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih.